julukan Persib, dapat berbuat banyak di kompetisi yang dulu bernama Liga Bank Mandiri itu. Nama-nama seperti Bobby Manuel, Wawan Widiantoro, Kusnul Yuli, Ebi Sukore, Haryanto, Musikan, sampai kiper legendaris Wahyudi, dianggap tak mampu membawa Persib bertahan lama di kompetisi tertinggi Indonesia. Mereka bukan lawan yang sepadan bagi Bambang Pamungkas di Persija Jakarta, Ilham Jaya Kusuma di Persita Tangerang, ataupun duet mematikan milik PSM Makassar, Christian Gonzalez dan Oscar Aravena. Liga Bank Mandiri pun dimulai di awal tahun. Kala itu Persik bertandang ke markas Barito Putra pada 12 Januari 2003. Berstatus sebagai tim promosi, Persik sanggup menahan imbang Barito dengan skor 2-2 lewat gol Musikan dan Wawan Widiantoro. Awalan yang bagus untuk tim gurem sekelas Persik saat itu.